Selamat pagi, Nitasan Berita pukul 9 waktu Indonesia Tengah kembali menjumpai Anda bersama saya Raffi Hasan. Terkait new normal, Bank Indonesia tidak akan mengubah proyeksi ekonomi nasional. Dari Jakarta, CNN Indonesia memberitakan Bank Indonesia menyatakan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional tetap di kisaran 2,3% pada tahun ini. Meski pemberlakuan tatanan hidup baru atau new normal di tengah pandemi virus corona atau COVID-19 segera berjalan. Salah satunya DKI Jakarta yang mulai melalui tahap transisi PSBB, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan proyeksi ekonomi nasional tetap di kisaran 2,3% karena perkiraannya sudah memasuki kemungkinan pelaksanaan PSBB yang memang diperkirakan hanya berlangsung selama 2,5 bulan. Kemudian juga dipertimbangkan tahap new normal usai pandemi corona. Sedangkan selain itu, ia mengatakan proyeksi Bank Indonesia juga sudah memasuki data terbaru dari kinerja ekonomi Indonesia pada kuartal 1 2020 sebesar 2,97%. Begitu pula proyeksi pertumbuhan ekonomi yang akan turun pada kuartal 2 2020, namun meningkat pada kuartal 3 dan 4 2020. Kerati begitu, Perry mengatakan Bank Indonesia akan senantiasa memantau perkembangan ekonomi di masa transisi dan new normal nanti, sebab menurut kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, beberapa sektor ekonomi dan sosial akan mulai dibuka secara bertahap mulai hari ini. Sedangkan di sisi lain, Bank Indonesia juga akan mengikuti ketentuan masa transisi PSBB ke new normal dari Pemprov DKI Jakarta pada pelaksanaan tugas kerja Bank Sentral Nasional. Begitu pula dampaknya bagi transaksi di perbankan, jasa keuangan, pasar keuangan, dan industri. Sedangkan sebelumnya Anies mengumumkan PSBB DKI akan memasuki masa transisi ke new normal mulai bulan ini. Sejumlah sektor bisnis akan dibuka secara bertahap dengan kapasitas populasi sekitar 50% mulai 8 Juni 2020. Demikian lintasan ekonomi pagi ini. Kita ikuti program selanjutnya sesaat lagi.